teknik cengkali dari Pasuruan. Saya sekarang ini jauh berada di Kota Manado. Saya akan menjelaskan mengenai tempat acara tapak yang saya tempat ini. Pertama, siapa tempat yang penjelasan? Lah, di kamar itu adalah kamar kita peserta tapak itu. Kamar itu adalah peserta kita. Kamar peserta tapak yang per kamarnya 10 orang per kamar. Dan di situ ada Taji Yulia Kansa. Dia adalah salah satu peninjau dari Tuban. Oke, kita beranjak ke kamar yang kedua. Nah, di kamar nomor 3 ini juga ada peserta namanya Veronica dan Vera Tania. Mereka berada di kamar nomor 3 dan juga 5. Oke, sekarang kita ke sana. Hai! Hai! Nah, iya. Hai! Hai! Ya, peserta kawan-kawan. Oke, sekarang kita ke sana. Untuk yang di ruangan sana itu adalah kamar aula tempat kayak seperti tadi malam ya kita adakan diskusi di situ. Lalu di atasnya lagi adalah kamar cowok. Nah, untuk di kamar sana itu adalah kamar panitia. Lalu kita berselan pembayangan di sini. Lihatlah. Di sini emang sepertinya banyak kayak suara serangga gunung. Ini karena kita berada di puncak dan lokasinya ini berada di tempat weather. Sekarang kita beranjak ke ruang makan kita. Disinilah tempat makan kita dari siang, pagi, malam. Sang. Gimana kesan Anda mengenai tempat ini? Wah, seru terus. Tapi yo kedinginan. Terus apa lagi? Ya, cocok lah tempatnya, makanannya sama orang Jawa Timur cocok. Kenalan. Nama saya Epi, saya dari Makin Bunbio Surabaya. Wes cukup, jangan banyak. Mari sekarang mari kita tanyakan pada apa yang ditanyakan. Kesan mengenai tempat ini. Kesannya cukup bagus. Anak-anak yang mengikuti tapak baik yang dari Manado sendiri maupun dari luar daerah cukup ramah-ramah, cukup bisa menggalang persaudaraan, dan yang paling membuat kita lebih fresh adalah hawanya sangat dingin sehingga semuanya ada satu kesegaran bagi kita semua. Mungkin. Terima kasih. Jadi sekarang panitia harap kumpul kita telepon. Jadi kenapa sih kok memilih acara tapak di Manado ini? Memilih acara tempat ini kenapa? Karena tempatnya mungkin kan nampung banyak, terus suasananya juga bagus. Jadi mau? Bisa tolong diperkenalkan namanya? Nama saya Agnes. Sudah? Kenal dong. Pesan-pesan buat 23. Pesannya buat untuk moga lain kali ketemu lagi di acara tapa-tapa berikutnya maupun acara lainnya. Ya, terutama acara Konghucu sih. Iya. Oke.
dulu jadi malu. Sekarang kita akan melihat pemandangan, yaitu di sana ada sebuah gunung. Gunung itu gunung berapi tapi dapat. Nah, di sana adalah gunung berapi, tapi saya tidak tahu namanya. Itu katanya udah pernah meletus itu. Oke, sekian liputan Tapak Manado kali ini dan terima kasih. Dia tak tahu dia.